KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak, adik-adik serta ibu bapa sidang penonton motivasi pagi yang dirahmati Allah sekalian? Insya-Allah pada pagi ini saya Ustaz Syazra Sapawi akan bersama anak-anak, adik-adik dan ibu bapa sidang penonton sekalian dalam slot motivasi pagi Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu segala hari. Salam subuh Jumaat Mubarakah. Ustaz doakan semoga pada pagi yang mulia ini Allah limpahkan rahmat dan barakah buat kita semua. Tiada apa yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan keampunan, kerahmatan dan keberkatan daripadanya mudah-mudahan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ustaz ingin mengajak sidang penonton sekalian, anak-anak, adik-adik serta ibu bapa yang sedang menonton siaran motivasi pagi Jumaat ini untuk kita sama-sama mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah lah yang telah memberi kita peluang untuk kita hidup sehari lagi pada hari ini. Setelah Allah matikan kita buat sementara waktu pada malam hari ketika kita tidur, Allah jugalah yang telah menghidupkan kita semua pada pagi ini. Mudah-mudahan umur kita semua dipanjangkan dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Maka sewajar dan sewajibnya kita bersyukur atas nikmat kehidupan ini. Ada orang bertanya kepada Ustaz, "Ustaz, macam mana nak bersyukur kepada Allah?" Ada banyak cara kita boleh bersyukur. Bermula dari kita membuka sahaja mata, kita perlu ucapkan syukur. Kita kena baca doa bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia, iaitu Allah, mematikan kami buat sementara waktu, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan dan kembali. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, adik-adik yang Ustaz kasihi, cara bersyukur kedua yang perlu kita lakukan, malah wajib kita kerjakan setiap pagi bila kita bangun sahaja daripada tidur. Apa dia? Ya betul anak-anak dan adik-adik, solat subuh. Anak-anak, adik-adik dah solat subuh ke belum ni? Ustaz percaya anak-anak, adik-adik yang sedang menonton siaran ini pasti sudah selesai melaksanakan kewajipan kita. Tahniah Ustaz ucapkan kepada anak-anak dan adik-adik semua. Dalam tempoh perintah pergerakan, perintah kawalan pergerakan PKP sekarang ini, kita semua tak dibenarkan untuk solat berjemaah di masjid atau surau buat sementara waktu. Tapi ini bukanlah alasan untuk kita langsung tidak solat berjemaah. Jadi sebenarnya inilah peluang untuk kita solat berjemaah bersama-sama ahli keluarga kita semua. Alangkah indahnya kalau satu keluarga dapat solat subuh berjemaah bersama-sama daripada yang kecil sampailah yang besar. Ustaz sendiri pun solat berjemaah bersama ahli keluarga Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz juga ada ibu dan ayah Ustaz yang tinggal bersama dengan Ustaz di rumah. Isteri dan anak-anak Ustaz juga solat subuh berjemaah bersama-sama. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Inilah juga salah satu nikmat yang wajib kita syukuri. Anak-anak, adik-adik, apa lagi cara kita nak bersyukur kepada Allah? Sebenarnya terlalu banyak cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Tambah-tambah lagi dalam keadaan kita, dalam tempoh kita hanya boleh duduk di rumah sahaja macam sekarang, macam-macam perkara sunnah kita boleh lakukan di rumah. Anak-anak, adik-adik yang Ustaz kasihi, rantaian COVID-19 ini masih belum dapat diputuskan. Kita dapat lihat di televisyen dan internet masih terlalu banyak kes-kes COVID-19 yang dikesan dan dilaporkan setiap hari. Anak-anak, adik-adik semua tak boleh keluar rumah. Hanya ibu bapa sahaja yang boleh keluar rumah. Itu pun apabila ada urusan penting seperti membeli keperluan rumah dan sebagainya. Kalau tiada keperluan, jangan kita keluar rumah. Duduk sahaja di dalam rumah. Tapi, nak duduk sahajakah di dalam rumah? Takkan tak buat apa-apa? Okey, apa kata? Jom kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam tempoh kita duduk di rumah.
Ini pun salah satu cara kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak terkira banyaknya. Apa amalan-amalan sunnah yang boleh dan mudah untuk kita lakukan di rumah dalam tempoh PKP ini? Sekejap lagi Ustaz akan kongsikan. Ustaz nak berehat sebentar. Anak-anak dan adik-adik silam penonton yang budiman, jangan ke mana-mana. Kita jumpa sekejap lagi. Duduk di rumah, amalkan sunnah, hidup penuh barakah. Ibuku ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan bikum min jadid. Bertemu kembali kita dalam slot motivasi pagi Jumaat bersama saya Ustaz Syazril Sapawi. Okey anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Tadi Ustaz kata Ustaz nak kongsikan apakah dia amalan-amalan sunnah yang boleh untuk kita lakukan di rumah dalam tempoh PKP ini. Amalan-amalan ini juga merupakan cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang sangat banyak tidak terkira. Anak-anak, adik-adik, yang pertama, kita kena banyakkan membaca Al-Quran. Banyak kelebihan orang yang suka membaca Al-Quran. Ustaz sendiri pun setiap hari mesti baca Al-Quran. Kalau sehari Ustaz tak baca Al-Quran, diri rasa tak sempurna dan rasa ada kekurangan dalam diri pada hari tersebut. Jadi kita mesti baca Al-Quran setiap hari tanpa jemu. Okey, apa kelebihan orang yang suka membaca Al-Quran setiap hari tanpa jemu? Selain daripada banyak mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah SWT, orang yang rajin membaca Al-Quran juga akan mendapat ketenangan. Ketenangan hidup, ketenangan hati. Kalau anak-anak, adik-adik rasa gelisah, mungkin sebab dah lama tak dapat keluar rumah, baik, anak-anak, adik-adik, ambil wudu, ambil Al-Quran dan baca. Kalau dapat bertadarus lagi baik, bersama ahli keluarga dan adik-beradik. Boleh semak bacaan masing-masing. Yelah, kadang-kadang bila kita baca sorang-sorang, kita tak perasan tersalah baris, tersalah sebutan huruf, tersalah hukum tajwid dan macam-macam kesalahan lagi. Sebab Al-Quran ni sangat unik. Membacanya ada peraturan dan undang-undang. Ada adab ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni sebenarnya, kalau anak-anak dan adik-adik nak tahu, ia adalah salah satu aktiviti minda di mana kita akan sentiasa berhati-hati ketika menyebut setiap huruf dan hukum tajwid yang ada padanya. Dengan latihan dan aktiviti minda yang kita lakukan setiap hari dengan membaca Al-Quran ini, sekaligus akan menjadikan kita insan yang lebih hebat bila kita selalu melatih minda untuk sentiasa berwaspada dan bersedia. Tapi kalau anak-anak, adik-adik rasa, aku ni baca merangkak-rangkak, penat, jangan putus asa. Kalau jarang atau tak biasa baca Al-Quran, memang macam tu. Memang akan baca tersangkut-sangkut. Tapi anak-anak, adik-adik kena teruskan usaha membaca Al-Quran setiap hari. Lama kelamaan, anak-anak, adik-adik akan dapat membaca dengan lebih lancar. Kalau anak-anak, adik-adik nak tahu satu perkara, orang yang membaca Al-Quran terangkak-rangkak ni atau susah menyebut ayat-ayat Al-Quran, Allah akan bagi dia dua pahala. Seperti mana hadis yang pernah diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan berpayah-payah atau bersusah-susah untuk menyebut ayat-ayatnya, ia akan mendapat dua pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini adik-adik, kita dapat lihat bahawa orang yang lancar membaca Al-Quran, ia akan dapat pahala yang sangat banyak dengan sebab bacaannya yang lancar. Jadi banyaklah ayat Al-Quran yang dapat dibaca. Bagi orang yang bacaannya tidak lancar, meskipun hanya dapat baca cuma beberapa ayat atau muka surat sahaja, pahalanya juga tetap banyak. Sebab Nabi dah kata, orang yang membaca Al-Quran dengan kepayahan untuk menyebutnya, ia akan mendapat dua pahala. Masya Allah, Subhanallah, baiknya Allah, pemurahnya Allah. Okey anak-anak dan adik-adik silang penonton yang dikasihi sekalian. Amalan sunnah kedua yang mudah untuk kita lakukan di rumah dalam tempoh PKP ini ialah berpuasa sunat. Siapa yang rajin puasa sunat waktu PKP ini? Bila ya Ustaz kita boleh puasa sunat? Okey, selain puasa sunat pada setiap hari Isnin dan Khamis, kita juga boleh puasa sunat pada hari-hari putih atau dipanggil Ayyamul Bait. Bila hari-hari putih ni? Hari-hari putih ni berlaku pada tarikh 13, 14 dan 15 hari bulan Hijrah atau Qamari. Contohnya sekarang kita berada dalam bulan Zulqa'idah. Jadi pada 13, 14 dan 15 Zulqa'idah merupakan hari-hari putih yang disunatkan kita berpuasa.
Anak-anak, adik-adik tahu tak kelebihan kita berpuasa sunat ni? Selain ianya mendapat pahala yang banyak kerana kita mengikuti amalan Nabi sebagai tanda kita cinta dan rindu kepada Nabi, amalan berpuasa sunat ini juga boleh menyihatkan tubuh badan kita, bukan melemahkan. Ada orang kalau berpuasa, dia lemah, melepek, tidur. Sepatutnya orang yang berpuasa ini lebih kuat dan sihat, insyaAllah. Hikmah berpuasa adalah ia dapat memberi kerehatan kepada organ dalaman kita, terutamanya perut dan usus. Sama macam kita berpuasa pada bulan Ramadan, sepanjang tahun perut dan usus kita bekerja keras memproses segala bentuk dan rasa makanan yang kita makan. Jadi pada bulan Ramadan, Allah beri peluang untuk organ-organ dalaman badan kita berehat, memulihkan apa yang telah rosak dan kerana macam-macam jenis makanan yang kita dah makan. Macam tu juga dengan puasa sunat Isnin dan Khamis serta pada hari-hari putih, kita dapat memberi kerehatan kepada organ-organ dalaman kita untuk ia dapat bekerja dengan lebih baik. InsyaAllah, kita akan jadi lebih sihat dan terhindar daripada penyakit-penyakit berbahaya dan boleh membawa maut seperti kencing manis, darah tinggi, obesiti dan sebagainya. Anak-anak, adik-adik, tahu tak? Dalam tempoh kita hanya duduk di rumah ni, kalau kita rajin berpuasa, lebih-lebih lagi seisi rumah kita sama-sama berpuasa, kita sebenarnya secara tak langsung memberi rehat kepada ibu kita yang tak berhenti-henti bekerja di dapur menyiapkan makan minum anak-anak, adik-adik semua seisi keluarga. Kasihan ibu kan? Penat. Tak sudah-sudah bekerja di dapur. Jadi kalau kita rajin berpuasa sunat dalam tempoh kita duduk di rumah ni, ibu pun bolehlah rehat sikit daripada penat menyediakan makan minum kita sepanjang hari. Ayah juga boleh kurangkan perbelanjaan dapur. Maklumlah, ada dalam kalangan kita semasa tempoh PKP ni, ada yang ayah mereka tidak dapat bekerja, ada juga yang tidak dapat berniaga, malah lebih teruk lagi ada yang terpaksa dibuang kerja. Allahu Akbar, kasihan mereka. Jadi, pendapatan ibu ayah pun menjadi kurang, sekaligus menjadikan mereka berada dalam kesempitan untuk membeli keperluan makanan dan sebagainya. Jadi, apa yang boleh kita bantu ibu dan ayah kita? Kita berpuasalah. Bolehkan anak-anak, adik-adik? InsyaAllah, besar ganjaran pengorbanan anak-anak dan adik-adik di sisi Allah. Anak-anak, adik-adik yang Ustaz sayangi, amalan sunnah ketiga yang anak-anak, adik-adik boleh praktikkan dalam tempoh kita semua hanya tinggal di rumah ni ialah kita solat berjamaah. Mudah sahaja. Bila masuk sahaja waktu, ajak adik, abang, kakak, ibu dan ayah, jom kita solat berjamaah. Kita bentang dan susun sejadah, ayah atau abang yang tua boleh jadi imam. Allah, besarnya pahala berbanding kita solat sendiri-sendiri, dahlah sendirian di akhir waktu pula. Tapi Ustaz percaya anak-anak, adik-adik yang sedang menonton ni semuanya boleh lakukan yang terbaik. Solat berjemaah bersama ahli keluarga di awal waktu tu bukan sahaja kita dapat 27 kali ganda pahalanya. Nabi kata orang yang suka solat berjemaah juga akan terlepas daripada siksa neraka, mendapat perlindungan daripada Allah di hari akhirat dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan. Kita juga akan mendapat ketenangan dan kasih sayang dalam keluarga kita. Ialah lepas solat, kita berdoa bersama, bersalaman bersama. Kalau boleh, peluk ciumlah ibu ayah kita setiap kali lepas kita solat berjemaah bersama. Indah kan? Kalau orang yang 5 waktu sehari semalam solat berjemaah bersama, mana mungkin ia akan bergaduh sesama adik-beradik. Sebab mereka sentiasa bersalaman, bersama-sama menghadap Allah, menyembah Allah dan sama-sama juga berdoa, memohon segala kebaikan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah limpahkan mawaddah warahmah dalam keluarga kita semua. Amin. Okey, Ustaz nak berehat sebentar, boleh tak? Ustaz akan sambung lagi selepas ni. Anak-anak, adik-adik, jangan ke mana-mana. Duduk di rumah, amalkan sunnah, hidup pasti penuh barakah. Ibku makna. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu lagi kita dalam motivasi pagi Jumaat bersama saya, Ustaz Syazril Sapawi. Okey anak-anak, adik-adik, dah dapatkan tadi Ustaz kongsikan 3 amalan sunnah yang boleh untuk kita lakukan dalam tempoh kita semua duduk di rumah, belajar di rumah semasa PKP ini. Ustaz ulang semula. Yang pertama, banyakkan membaca Al-Quran. Yang kedua, banyakkan berpuasa sunat. Dan ketiga, sentiasa solat berjamaah bersama ahli keluarga. Okey, apa lagi amalan sunnah yang boleh kita lakukan di rumah? Baiklah,
Yang keempat dan yang terakhir Ustaz nak kongsikan dalam kesempatan hari ini ialah mengamalkan solat-solat sunnah. Okey anak-anak, adik-adik, bila kita duduk di rumah ni, kita ada banyak masa, betul kan? Jadi apa kata daripada kita hanya makan tidur, main game, lepas tu tonton filem, apa kata kita lakukan juga solat-solat sunat yang sangat banyak kelebihannya. Mudah je solat sunat ni dan waktunya juga ada yang boleh buat pada bila-bila masa dan ada juga yang kita boleh lakukan dalam waktu-waktu tertentu. Apa solat sunat tersebut? Dan ada banyak contoh solat sunat. Baik, Ustaz nak bagi yang pertama, solat sunat isyrak. Solat sunat ini kita lakukan sebanyak 2 rakaat sebagai tanda kita bersyukur kerana diberi peluang kita hidup lagi pada setiap pagi. Lebih kurang macam kita berdoa selepas bangun daripada tidur. Tapi kali ini, dengan menunaikan solat sunat isyrak, kita bersyukur kerana Allah beri kita peluang lagi untuk bertaubat dan memohon keampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita tidur dah tak bangun-bangun atau terus mati, peluang itu dah tak akan dapat lagi. Maka kitalah orang-orang yang rugi kerana tidak mendapat peluang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahalazim. Solat sunat isyrak ini juga sebagai tanda rasa syukur kerana masih diberi peluang merasai nikmat hidup yang dikurniakan Allah. Waktu solat ini kita laksanakan lebih kurang 12 minit selepas waktu syuruk, iaitu selepas terbit matahari sehinggalah masuk waktu duha, lebih kurang setengah jam selepas terbit matahari. Kalau waktu sekarang ni, bagi yang tinggal di Lembah Klang, waktu subuh masuk pada jam 5.52 minit pagi dan waktu syuruk pula pada jam 7.05 minit pagi. Bermula dari jam 7.05 minit pagi, tamatnya waktu subuh adalah waktu haram solat. Jadi kita tak boleh solat pada waktu ini. Kita hanya boleh berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya selain daripada solat. Waktu solat sunat isyrak pula akan bermula lebih kurang 12 minit selepas waktu syuruk tadi. Jadi 7.05 minit campur 12 minit, lebih kurang pukul 7.17 minit lah waktu solat sunat isyrak baru boleh mula kita laksanakan. Waktu solat sunat duha pula bermula 30 minit selepas waktu syuruk. Jadi kita boleh laksanakan solat sunat isyrak ni bermula 7.17 hingga 7.35. Tak lama pun waktunya. Lebih kurang 23 minit. Tapi kalau kita dapat lakukan, Masya Allah, terlalu banyak fadilat dan kelebihan yang Allah janjikan untuk kita. Okey, selepas sunat isyrak, solat sunat apa pula yang kita boleh lakukan? Seperti yang Ustaz dah sebut tadi, solat sunat duha yang boleh kita kerjakan selepas solat sunat isyrak. Solat sunat ini sewaktunya agak panjang. Ia bermula selepas tamat waktu solat isyrak tadi. Kalau sekarang ni di Lembah Klang, bermula pada jam 7.35 minit pagi macam tu, sampailah sebelum masuk waktu zuhur. Waktunya sangat panjang. Dan kita boleh solat sunat duha ini dengan bilangan rakaat 2 atau 4 atau 6 atau 8, terpulang kepada kemampuan kita. Setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Solat sunat duha pun ada banyak kelebihan yang Allah janjikan untuk kita yang rajin mengerjakannya. Anak-anak dan adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, solat sunat yang ketiga yang Ustaz nak kongsikan ialah solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ini bermaksud solat sunat yang dilakukan sebelum atau selepas solat fardu 5 waktu. Ini bererti solat sunat rawatib ini mengiringi solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tujuannya ialah untuk menampung kekurangan semasa kita mengerjakan solat fardu. Selain nama solat sunat rawatib, solat ini juga dikenali sebagai solat sunat qabliyah dan sunat ba'diyah, iaitu bermaksud sunat sebelum dan sunat selepas solat fardu. Namun anak-anak dan adik-adik, ada 2 waktu solat fardu yang tidak ada solat sunat rawatib selepasnya. Bererti jangan kita solat sunat rawatib selepas daripada 2 solat fardu ini. Solat fardu apa yang ya anak-anak? Iaitu tiada solat sunat rawatib selepas solat fardu subuh dan selepas solat fardu asar. Tidak ada solat sunat. Ingat tu adik-adik. Okey, sebenarnya anak-anak dan adik-adik, ada banyak lagi solat-solat sunat yang lain yang boleh kita lakukan dalam tempoh kita hanya duduk di rumah. Antaranya ialah solat sunat wuduk. Selepas saja kita berwuduk, waktu solat belum masuk, kita solat sunat wuduk 2 rakaat. Selain itu, kita juga boleh solat sunat hajat. Bila-bila masa kita boleh solat sunat hajat, mohonlah apa sahaja hajat kita yang baik-baik dalam solat sunat hajat kita. InsyaAllah, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah. Allah suka kita meminta-minta kepadanya, tetapi bukan selain daripadanya. Maka solatlah sunat hajat memohon hajat kita diperkenankan Allah, dipermudahkan Allah dan diberi yang terbaik untuk kita.
Seterusnya anak-anak dan adik-adik, solat sunat awabin. Pernah dengar tak nama solat sunat ni? Solat sunat awabin ialah solat sunat antara solat fardu maghrib dan isyak. Awabin bermaksud orang-orang yang bertaubat. Solat sunat awabin ini dilakukan di antara solat sunat fardu maghrib dan isyak untuk memenuhi ruang masa yang kosong, yang terluang sekiranya kita tidak ada apa-apa yang hendak kita lakukan pada antara dua waktu tersebut. Daripada kita duduk sahaja tanpa faedah, ada baiknya kita sama-sama mengerjakan solat sunat awabin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita dan dikurniakan hidayah dan barakah daripadanya. Okey anak-anak ustaz di luar sana, sekarang ni ramai yang sedang menunggu panggilan masuk ke mana-mana universiti. Kadang-kadang tawaran datang bertimpa-timpa hingga sukar nak buat pilihan yang mana satu universiti atau kolej yang anak-anak nak pergi. Maka bolehlah anak-anak lakukan solat sunat istikharah. Mohon petunjuk daripada Allah untuk tunjukkan kita, permudahkan kita pilihan mana yang terbaik untuk kita. InsyaAllah, Allah itu akan membantu hamba-hambanya yang meminta petunjuk daripadanya, berserah dan bertawakal kepadanya. Semoga anak-anak dan adik-adik dapat melakukan pilihan terbaik untuk kejayaan adik-adik di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey adik-adik, solat-solat sunat lain yang anak-anak dan adik-adik boleh lakukan dalam tempoh duduk di rumah ini ialah solat sunat taubat, solat sunat witir dan juga solat sunat tahajud. Allahu Akbar, terlalu banyak solat-solat sunat yang boleh kita lakukan dalam waktu kita yang banyak terluang sementara duduk di rumah ini. Hanya nak dan tak nak sahaja. Yang kalau kita dapat lakukan, Masya Allah, betapa besar pahala dan ganjaran yang Allah dah janjikan untuk kita. Tapi kalau kita malas nak lakukan, maka rugilah kita kerana tidak merebut peluang masa lapang ini untuk kita memulakannya. Anak-anak, adik-adik serta ibu bapa sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ustaz dah kongsikan sedikit sebanyak amalan-amalan sunnah yang boleh kita usahakan sedikit demi sedikit kita laksanakan dalam tempoh kita hanya duduk di rumah sekarang ni. Mungkin inilah peluang dan masanya untuk kita mula merubah cara hidup kita dengan lebih baik lagi dalam tempoh pandemik COVID-19 yang masih berleluasa di luar sana. Allah mendidik kita dengan cara yang kita tidak pernah sangka. Kita perlu sentiasa positif, memandang setiap yang terjadi ada hikmahnya. Mudah-mudahan dalam tempoh kita duduk di rumah ini, kita berjaya meningkatkan amalan kita dengan amalan-amalan sunnah semata-mata untuk kita mendapatkan barakah dan rahmah daripada Allah SWT. Akhir kata, ustaz mendoakan anak-anak, adik-adik serta ibu bapa sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang telah ustaz sampaikan pada hari ini. Segala yang baik itu datangnya sudah pasti daripada Allah dan yang lemah itu adalah daripada kelemahan dari ustaz sendiri. Ustaz mohon ampun dan maaf sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Ingat, duduk rumah, amalkan sunnah, hidup pasti penuh barakah. Warahmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.